Awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, pasca meninggalnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar 1 Juli lalu setelah sempat dinyatakan positif COVID-19 pada 20 Juni 2020, seluruh staf dinas tersebut dites swab Senin ini. Tes swab juga dilakukan karena beberapa staf Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar lainnya sudah dinyatakan positif COVID-19. Setidaknya 134 karyawan Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Jawa Barat dites swab Senin 6 Juli 2020. Tes swab dilakukan pasca meninggalnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Muhammad Solihin, 1 Juli lalu setelah sempat dinyatakan positif COVID-19 pada 27 Juni 2020. Menurut Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Jawa Barat, Eri Donari, hasil tes swab kemungkinan besar diperoleh Selasa ini. Ini adalah tindak lanjut dari dideteksinya hasil swab beberapa rekan kami terkait dengan COVID-19. Ini yang di tes web ada berapa karyawan? Ini ada 134 orang yang tes web. Sebelumnya, selain kepala dinas, beberapa staf Dinas Kelautan dan Perikanan pun dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan swab test. Budi Hartati, Bandung TV.